Assalamualaikum dan selamat pagi terutama sekali buat penonton Malaysia hari ini. Apa khabar semua? Okey, sekarang ni saya sebenarnya berada di jauh sebenarnya dari Lembah Kelang. Saya berada dekat mana? Okey, saya bagi hint lah sikit, hint sikit saya berada dekat mana. Mai oi cik mai kita ke negeri. Saya rasa penonton dah boleh teka dah kalau lagu tu mesti dah tahu dah kat mana. Saya berada sekarang ni dekat Baling Kedah. Apa yang saya buat kat Baling Kedah ni? Saya ada dekat Rimba Cafe. Bila sebut tentang cafe, apa penonton akan fikir? Mestilah makanan. Apa yang special sangat Rimba Cafe ni? Jadi jom saya nak bawa anda semua melihat apa keistimewaan yang ada di Rimba Cafe Baling Kedah. Tadi saya berada di atas darat. Sekarang ni saya berada dalam air pula. Apa saya buat dalam air ni? Itulah salah satu keistimewaan yang ada dekat Cafe Rimba Baling Kedah ini. Itu kita dapat nikmatilah suasana orang cakap tu. Makan makanan kampung di dalam sungai. Sekarang ni kita bersama salah seorang pengunjung. Saya nak interview sikit boleh ke? Okey, boleh. Nama siapa akak? Akma. Akma. Okay, akak datang dari mana ni? Akak datang dari Kelantan. Kelantan ni first time datang sini ke? First time. Macam mana makanan dekat sini? Macam mana? Boleh terangkan makanan sikit tak? Hari ni akak ambil gulai udang batang pisang. Daging batang pisang, ambil sotong, ambil daging, kelabu kecuk paku dan ikan kasam. Ulam-ulam lah. Sebab nak makan style kampung kan. Kampung. Okey, antara semua ni mana paling yang akak sukalah? Rasanya yang ni lah. Ni menu utama kat sini saya rasa. Setiap menu ada gulai daging batang pisang. Sebab apa akak suka gulai daging batang pisang sebenarnya? Sebab tak pernah rasa. So ini adalah kali pertama akak mencuba. Kena datang try lah. Kena datang try sendiri, makan suasana, makan dalam air bersama dengan menu utama kat sini. Saya kembali balik berada di atas darat saya kira tadi sebab tadi saya berada di atas air tapi sebabkan cuaca yang tidak mengizinkan hujan yang sangat lebat di Baling Kedah ini saya terpaksalah makan ataupun hidanglah makanan-makanan ini dekat di atas darat. Okey, kalau kita tengok dekat belakang pun air dah mula naik dan bertukar warna lah, warna yang tak jernih dah. Jadi saya tak best lah untuk kita makan dekat bawah. So, sekarang ni kita bersama dengan pengusaha lah saya kira, iaitu Puan Sharifah, pengusaha di Rimba Cafe ni. Okay. Assalamualaikum Puan, sihat ke? Waalaikumsalam, sihat. Okey, boleh tak saya nak tahu sikit macam mana idea sebenarnya, konsep idea Rimba Cafe ni? Oh, konsep Rimba Cafe ni tercucunya dengan beramai-ramai lah, sanak saudara berbincang. Lepas tu ingin kami semua berpakat lah untuk buat makan dalam sungai ni lah. Macam sekarang lah tadi. Konsep kami, idea kami makan sambil berendam di dalam sungai. Okey, boleh terangkan. Saya dapat tahu ada satu menu special lah yang ramai pengunjung datang ke sini untuk try. Boleh ceritakan sikit apa menu special itu? Menu special kami di Rimba Cafe ni itu menu utama orang Baling. Orang Kedah, gulai batang pisang bersama daging lah. Memang terbaik dekat Rimba Cafe. Memang paling laris lah. Kalau customer mai pun memang carilah. First, gulai batang pisang. Boleh tak ceritakan sikit apa keistimewaan sebenarnya yang ada pada gulai batang pisang ni? Oh, gulai batang pisang ni istimewanya terletak dekat batang pisang ni, rias pisang ni orang panggil. Sebab sekarang memang payah lah nak cari kat mana-mana rias pisang ni. Dia ada tertentu-tentu je. Dia kena masuk dalam hutan lah kena cari rias batang pisang. Memang sedap, dia lemak-lemak manis rasa dia. Okay, selain daripada batang pisang, ada lagi menu saya nampak banyak ni kat atas ni. Boleh ceritakan sikit apa keistimewaan semua menu-menu ni kat atas ni? Kami ada gulai asam pedas ikan pari. Memang hari ini favorite lah ikan pari. Favorite juga. Lepas tu ada ikan sebara goreng. Sebara goreng ni boleh juga kami buat masak lemak. Yang ni ikan bakar ni favorite juga ni. Menu time dia siakak bakar. Memang favorite. Dan yang paling seronok yang kat sini ada ulam-ulaman. So anda memang boleh merasai sendiri suasana kampung. Jadi
Sambutan dia pula pernah macam mana kat sini? Oh, alhamdulillah, sambutan kami memang menggalakkan lah. Masa cuti sekolah dengan hujung minggu, memang ramai customer. Kalau nak datang tu, di sini kami kena konsepkan booking dulu sebelum datang. So, boleh muat berapa orang kat sini? Dalam kawasan kami ni memang ramai lah. Kalau hujung minggu, dalam 300-400 boleh kapasiti boleh muat. Sebab kami ada dua dewan. Siapa yang nak rasa makan datang darat pun boleh. Siapa yang nak rasa makan dekat sungai pun boleh. Cuma sekarang sayanglah kan sebab kita tak dapat rasa. Saya pun sendiri tak dapat rasa suasana sebenarnya makan dalam sungai dengan air. Sebab kan hujan ni suatu yang tidak mengizinkan. Tapi macam mana pun saya tetap juga nak rasa sendiri. Inilah terutama sekali ni menu special dekat Rima Cafe ni. Jom kita nak try sikit boleh eh? Boleh. Kita silakan. Kita nak try menu utama Rima Cafe iaitu gulai batang pisang. Kalau orang Kedah panggil gulai batang pisang. Saya pun orang Kedah juga sebenarnya. Tapi kita try juga dekat sini. Lain sikit, berdaya sikit. Kita try Yang lain tak apa, saya nak try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik lana fima ra'atana wa qina azabana. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kita ambil sikit batang pisang, ambil sikit daging. Ya. Masukkan sikit dalam nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, boleh. Okey tak? Memang sedap. Sebatang pisang dia lembut, daging dia pun. Memang bila dimasukkan dengan batang pisang memang sangat sedap. So memang saya tak sangka lagi kenapa orang memang minat sangat. Pengunjung-pengunjung tadi lah sebenarnya. Yeah. Memang banyak kali repeat kan? Banyak pengunjung yang datang sini untuk repeat, untuk ulang makan gulai batang pisang di sini. Memang sangat sedap. Cukup rasa, daging lembut. Batang pisang, rias pisang dia pun sangat lembut. Saya tahu nak cakap apa-apa. Tapi memang siapa yang nak rasa makanan kampung, nak rasa bakar-bakar, nak rasa gulai, nak rasa semua ni, memang wajib singgah dekat di Rimba Cafe ni. Jadi saya pun nak sama makan. Saya rasa kita makanlah dulu kan Puan Sharifah kan? Okey, okey.